sayang? Enak. Nenek sudah buatkan nasi goreng untuk kamu. Kasih, Nek. Ayo makan. Yuk. Ini telurnya. Ayo. Kasih, Nek. Gimana? Nasi goreng buat Nenek emang juara. Terima kasih, sayang. Bisa nggak? Angkat telepon dulu. Halo, Bar. Hey, sayang. Aku jemput kamu sekarang ya. Jemput? Kemana? Siap-siap aja pokoknya. Oh iya, bawa ini, bawa baju ganti. Ya, kita ke pantai. Tapi Bar, Nenek nggak mungkin bakal ngizinin aku. Kamu kayak nggak tahu Nenek aja deh. Bilang aja sama Nenek, kamu mau ke Bandung. Sama Gaby bilangnya, mau jenguk ibu yang sakit, ya? Nggak segampang itu, Bar. Aku nggak bisa bohong sama Nenek. Aku mohon sama kamu, please, kali ini aja, ya? Ya udah, aku coba ya. Tapi aku nggak janji loh, Nenek bakal ngizinin aku atau enggak. Nenek pasti percaya, udah. Pasti percaya, nanti setelah ini suruh Gaby telepon Nenek. Suruh yakinin Nenek, ya? Ya udah, semoga aja diizinin ya. Aku jemput kamu sekarang pokoknya. Toh. Hai. Iya. Sampaikan salam Nenek untuk ibu kamu ya, Gap. Semoga cepat diberi kesembuhan. Nenek izinkan kamu pergi nemenin Gaby untuk menengok ibunya. Tapi kamu harus jaga diri baik-baik. Kamu peninggalan ibu kamu satu-satunya yang sangat berharga untuk Nenek. Bilang sama Bara, hati-hati bawa mobilnya. Iya, Nek. Masih sayang sama Nenek. Thank you.
Hari ini aku senang. Sekarang akhirnya aku bikin warung sama kamu. Tapi aku mau nanya sama kamu. Kamu kenapa mau bohongin nenek demi aku? Gak usah godain deh. Loh, aku nanya. Kan kamu takut banget sama nenek. Kayak gak tahu aja. Gak tahu. Ya maka dari itu aku nanya sama kamu. Ah, kenapa? Karena aku sayang kamu. Gak denger apa? Ih, apa? Janda. Gak beneran kan? Karena aku sayang kamu. Aku juga sayang kamu. Makasih ya udah nemenin aku. Ya, makasih banget. Tadi papa aku nelfon, aku disuruh cek vilanya sebentar aja ya. Nenek sendiri di rumah, kasihan. Iya, sebentar aja ya. Please. Nanti kalau misalkan kemalaman, aku bantuin deh kita telepon nenek. Kalau emang ya ini disuruh papa, ya. Ya udah, aku telepon aja dulu ya. Ya udah, di sini. Kok nggak masuk ya? Sinyalnya kali jelek sayang di sini. Sekarang daripada kemalaman, ayo berangkat sekarang. Yuk. Ayo. Kok bete sih mukanya? Aduh. Sampai deh. Sini. Ini vila papa kamu? Aku nyalain lampunya dulu ya. Apa nyalain lampu kan cuma sebentar. Sebentar aja. Lampu. Jangan lama-lama ya. Ya. Sudah nyala. Udah kan nyalain lampunya? Ya udah kita pulang yuk. Sayang, aku kan harus ngecek dalamnya dulu. Ya, ngecek sebentar ya. Kamu tunggu sini. Aku cek ruangan sebentar ya. Ya? Oke. Okay. Oke. Okay. Sebentar ya. Iya.
Maaf, 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 maaf. Nungguin kelamaan ya. Yuk, kita pulang yuk. Takut kemalaman. Ya udah, yuk, yuk. Ayo, ayo, ayo. Kamu gak bawa apa-apa kan? Enggak. Enggak ya? Ayo. Mobilnya kenapa? Coba lagi deh. Loh, kok mati sih? Cek dulu bentar ya. Mobil kenapa, Bar? Gak rusak kan? Kalau kelihatannya sih gak apa-apa ya. Cuma kalau aku ketakutin, ini tambah rusak lagi. Aku telepon penjaga villa asing kali ya. Halo? Pak? Iya. Ya ini Bara, saya lagi di villa, Pak. Iya, ini mobil saya mogok. Bapak bisa cariin ini enggak ya, montir? Yang dekat-dekat sini supaya saya bisa pulang, Pak. Malam ini ya. Besok pagi. Tapi saya butuhnya sekarang, Pak. Ya udah. Makasih ya. Bisanya besok pagi, sayang. Mana ya? Ya mau gak mau kita nginep di sini malam ini. Gak mungkin, Bar. Nanti pasti bakal marah sama aku. Ya aku tahu, cuman mobilnya mogok gimana. Kita pulang gimana? Hah? Yaudah, nanti bilang aja sama nenek mobilnya mogok. Dan kita harus nginep di rumah Gaby di Bandung. Ya mau gimana lagi? Ya? Gak ada yang mau mobilnya mogok, sayang. Yuk, kita ke dalam sekarang. Sayang, kamu tidur di kamar atas, aku di ruang tamu bawah, ya? Ayo, aku anterin. Ya. Kamu. Kamu istirahat di sini ya. Kamu kenapa sih? Kok dari tadi kelihatan resah banget? Ya kenapa-napa. Mau berenang? Bara, ini udah malam. Aku capek banget. Iya justru karena capek, kamu harus berenang. Supaya fresh lagi. Ya. Ganti di sana.
Halo? Halo, Bara? Bar, dimana lo, Bar? Kenapa emangnya? Ya, penasaran aja kemana lo bawa Melisa. Ya, salah. Tempat. Pasti ya. Hah? Gila lo! Macam Melisa ke situ? Ngomong-ngomong... Ayo, lo sama Melisa mau ngapain di sana? Sorry, gue sibuk. Nanti telepon lagi ya. Makanya biar fresh. Ya, Bar, udah malam. Kalau enggak kamu aja yang berenang. Ah! Kayaknya ada yang aneh nih sama villa kamu. Apa yang aneh? Gak ada. Aku serius, Bar. Aku serius. Di kolam renang tadi gak ada siapa-siapa, Melisa. Cuman ada aku sama kamu. Aku gak ngeliat siapa-siapa. Dengerin, kamu cuman panik. Kamu takut dimarahin sama nenek. Makanya kamu seperti ini. Aku janji sama kamu. Aku akan bilang sama nenek supaya kamu itu gak dimarahin. Aku yang jelasin ya. Bar. Aku ngeliat sendiri tangan itu narik kaki aku. Kamu gak ngeliat, Bar. Stop. Kamu tuh apa-apaan sih? Orang gak ada apa-apa. Astaga. Kamu gak ngeliat. Nah, sekarang gini-gini ya. Sekarang kamu istirahat. Kamu tidur ya. Saya dengerin besok. Besok hari yang baru nanti ketemu sama aku lagi. Ya. 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 Bar itu siapa, Bar? Enggak tahu. Oh, penjaga villa kali ya. Aku cek sebentar ya. Nah, aku ikut. Ih, kamu jangan takut kayak begini. Aku ikut-ikutan takut nanti. Hei.
Kalian ngapain di sini? Emangnya kita berdua nggak boleh ke sini ya? Serius? Kalian ngapain di sini? Kan ceritanya lo berdua perginya sama gue. Apa perlu gue ingetin lagi kalau kalian bilang kayak gitu sama nenek? Nah, di sini ada kolam renang ya? Nggak boleh ada yang pakai kolam renang. Woi, gak asik banget sih lo. Tahu lo galak banget sih kayak anjing tetangga gue. Mel, kira-kira nih ya kalau sampai nenek lo tahu lo nggak pergi jengukin nyokap gue, nenek lo bakal gimana ya? Maksud lo apa, Gap? Ngomong kayak gitu? Lo nggak perlu bilang sama nenek gue. Gue nginep di sini juga kepaksa. Mobil baru rusak. Rusak? Masa sih? Udahlah, barberin aja. Terserah mereka mau lakuin apapun di sini. Daripada nenek tahu gue bohong. Ya udah. Iya. Boleh, boleh. Lo mau nginep sini boleh. Mau sama cowok lo yang muka tembok ini boleh kok. Mau ngapain aja boleh. Muka tembok? Maksud lo gue muka tembok? Sialan lo pakai ngejelek-jelekin gue segala. Kayak gitu dong, Bar. Lagian kita kan udah tahu kartu lo. Mendingan malam ini kita sama-sama have fun. Kartu apa ya? Gaby kalau ngomong suka ngasal, Melisa. Iya, iya. Dia kalau ngomong suka nggak jelas. Jadi kita berenang ya? Iya. Oi, Bar. Lihatin nih semuka tembok. Mau berenang di kolam lo. Gue kencingin sekalian biar mantep. Seharusnya aku minta tolong Gaby untuk bohong sama nenek kamu. Kan kamu sendiri yang suruh Gaby telepon nenek. Kamu gimana sih? Iya, aku tahu. Aku tahu. Cuman kan gak seharusnya dia itu ngancam-ngancam kamu. Buat apa coba? Aku lapar deh. Kamu punya makanan gak? Di lemari dapur ada bahan makanan. Kamu buat aja. Oke. Okay. Kamu buatin aku juga ya. Aku buatin yang spesial buat kamu, oke? Iya. Yeah. Yang enak. Yo. Melisa tahu aja sih kalau kita lagi lapar. Aduh, enak banget. Hei, itu punya Bara sama gue. Makan sih. Loh, gue baru makan satu sendok kok. Nih gue balikin sama lo, Bar. Makan aja. Nih, nih. Sekalian minumannya, ya. Makan aja. Sama piringnya sekalian ya. Kalian berdua kenapa diem aja sih? Sakit gigi ya? Terus harus ngapain? Harus makan. Makanannya belum bikin. Lo tau gak sih, Bar? Lo itu cowok tersakit yang pernah gue kenal. Sakit maksudnya? Udah deh, gak usah ngomongin macam-macam. Tegang amat sih, Bro. Yaudah sekarang gini. Lo makan sambil kenyang ya. Setelah selesai lo pulang, gak usah balik lagi ke sini. Gak diundang juga di sini. Dan kamu juga suruhin mereka pulang lah. Aku gak ada ya, ngeladinin mereka lagi. Gak mau.
lu sih. Bar? Bara? Bar? Bar? Bara? Bar? Bar? Bara. Mau kemana, Beb? Mau ambil minuman dingin. Mau juga? Boleh. Oke. Okay. Gue dan Bara sampai mau nanya gue segala. Terus gue harus ngapain dong? Lu lihat sendiri kan si Bara nyebelin banget. Seenaknya dia ngusir gue sama Angga, padahal dia tahu kita sahabatan. Sahabat macam apa yang manfaatin sahabatnya sendiri? Mel, gak usah munafik. Lo pikir lo sahabat yang baik, lo juga kan manfaatin gue buat bohong sama nenek lo biar lo bisa enak-enakan sama Bara, ya kan? Mel, gue lagi malas banget buat berdebat. Kenapa, Beb? Itu muka bete amat. Abis ketemu anak setan di dapur. Anak setan? Maksud lo si Bara? Udah, gak usah dibahas. Siapa juga yang pengen bahas anak setan? Ntar nyokapnya datang lagi. Bar?
Aku cari kamu kemana-mana. Iya. Maaf tadi capean aku. Capek banget, makanya aku istirahat sih. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Salam banget ya sama Gabby. Wah, soal Gabby, Oh, soal dia sih, aku kan udah biasa digituin sama dia. Dan kamu tahu sendiri dia tuh orangnya kayak gimana. Kalau sekarang untuk mikirin dia kayaknya bumbung waktu. Sayang kan di sini kita bagian berdua, jadi gak boleh mikirin dia. Ya, oke. Okay. Ya, sekarang aku anterin kamu kamar. Melissa mau tidur. Terserah ya, mau tidur di mana aja. Kamar banyak kok, asal jangan di kamar utama itu aja. Oh iya, Bar. Sebagai tamu spesial di villa ini, gue udah mutusin gue sama Angga bakal tidur di kamar utama. Tadi kan gue bilang sama lo, jangan kamar utama. Karena semuanya, Gap, udah gue siapin. Siapin apa, Bar? Apa yang perlu disiapin? Itu kamar buat kamu, sayang. Bukan buat mereka. Ya, aku udah siapin buat kamu. Bara perhatian banget ya sama Melissa. Ngoceh mulu dia tadi ya. Kenapa? Gue nyebelin. Biar gue makin nyebelin, gimana kalau gue telpon nenek tua di sana, gue bilang sama tuh nenek kalau cucu kesayangannya lagi berduaan sama cowoknya di villa. Gimana mau tahu kelanjutannya enggak? Udah cukup, Gap. Lu enggak perlu nenek gue segala. Enggak usah bilang sama nenek dia. Dan lu tanggung nama gue, jangan buka rahasia gue depan dia, ya? Iya. Gue gak bakal bawa nenek lo lagi. Tapi udah diputusin ya, gue sama Angga nempatin kamar utama, oke? Okay? Ayo, sayang. Sorry, coba ngikutin perintah bos. Ayo dong, Beb. Babeb, ntar dulu. Tasnya Melissa. Beb, kok lo pake buka-buka tas gitu sih? Gak ada yang menarik. Melissa itu orang yang paling ngebosenin yang pernah gue kenal. Iya. Yep. Kok jadi geratakan gitu sih? Iseng. Kamu harus tahu apa yang aku temuin. Iya! Kayaknya nanti malam Bara udah nyiapin kejutan deh buat Melissa. Anjir. Bara emang bener-bener licik. Sini sayang. Kayaknya kita harus coba borgol ini deh. Halo? Halo, Nek. Di sini emang ada sinyal. Aku belum menjemput kamu nggak? Sama aja bohong tuh, lihat tuh. Nggak ada sinyal. Tuh. Thank you.
gue tutup gak sih? Mana sempet gue merhatiin pintu, Gek. Ini pasti kerjanya Bara sama Melisa deh. Bara, gak lucu nih kerjaan lo nih pakai mati-matiin lampu. Resek ke si Bara. Sampai segitunya mereka pengen ngusir kita. Alah, udah biarin aja lah mereka berdua. Sini kamu anak manis. Gap, lu kenapa, Gap? Eh, ini bukain dulu nih morgonya. Aku takut. Ada apaan sih? Tadi gue lihat kuntilanak. Alah, paling halusinasi gara-gara tadi mati lampu. Enggak. Tadi gue lihat di situ. Ya, gue mau keluar dari kamar ini sekarang, gue gak mau, gue takut. No. Okay. Tapi ini bukain dulu. Iya, gue bukain. Kuncinya mana kuncinya? Kuncinya? Buat apa? Biar nanti si Bara pusing tujuh keliling nyariin kunci ini. Alah, gue takut banget. Kenapa deh? Katanya abis ngeliat kuntilanak. Iya kan, kuntilanak nempel di lo. Di mana di? Di sini. Lihat kuntilanak di sini. Terus ketawa yang puas. Biar aja tuh kuntilanak datengin lo. Ya, jangan ngambek gitu dong, Beb. Soalnya kamu cute banget kalau lagi ngambek. Aduh, udah jangan rayu-rayu kayak gitu. Lagian kenapa pada ketawa sih? Kalau dia bener gimana? Aduh, kamu mah apaan sih? Dia mah salah lihat, dia lah bohong dia mah. Bara, kamu gak ingat ya kejadian kolam berenang tadi? Kejadian apa, Mel? Udah. Lain sama kuntilanak yang lu lihat tadi tuh lain, udah. Beda semuanya. Mungkin kuntilanaknya tuh nempel di lo tuh. Dia tempel sampai datang ke sini tuh. Nempel mulu sama lu. Bisa diam gak sih? Emang gue gak boleh ketawa. Ini kan emang bawaan hormon. Lagian gue kan emang orangnya ceria kalau kata ramalan bintang. Ah, bukan hormon ceria. Lu mah gangguan jiwa dah sama tembok lu. Mendingan gue gangguan jiwa daripada lu sakit jiwa. Bodoh. Keren kan? Mendingan gangguan jiwa daripada sakit jiwa. Gangguan jiwa sama sakit jiwa itu sama aja. Mikir pakai otak. Wah! Barang-barang gua semuanya dikeluarin sama dia. Nah, ajar nih orang. Kalau sampai urusan gua sama Melisa kelar, gua akan bikin perhitungan sama mereka. Lihat aja. Ya, toilet di mana ya? Gua kebelet pipis nih.
Ini villa emang benar-benar ada setannya. Kusaranin lo berdua juga cabut dari sini sebelum bernasib lebih buruk. Ayo gak, kita pulang. Ya udah, pergi-pergi aja. Oh, sejak orang lain. Hey, brengsek lo berani sama cewek. Bar. Gak usah kita urusin orang sakit jiwa kayak dia. Kita pulang aja gak? Ya udah pulang sana. Ke neraka sekalian, gak usah balik lagi sini. Sana pulang. Bukan cuma otak lo aja yang sakit. Kelakuan lo juga sakit. Stop, Gap. Ada apa sih, Gap? Jangan tanya gue, tanya sama cowok. Bar, ada apa? Oke, kalau kamu gak mau jelasin, aku pulang sama Gaby. Ngapain lo pulang sama gue? Mendingan lo urusin diri lo sendiri sama cowok lo yang psycho ini. Ayo gak kita pulang. Sialan, brengsek emang tuh si Bara. Kenapa badan gue sakit-sakit kayak gini sih? Aduh, Gap, lo bisa diem dulu gak sih, Gap? Iya, tapi gue harus bales dendam sama Melissa sama Bara. Bedanya gue laporin sama neneknya biar mereka berdua mampus. Kita masuk dulu deh. Oke. Lo abis nabrak apa, Gak? Jangan bilang lo nabrak orang. Gap, tenang dulu deh. Tenang dulu, Gap. Diam dulu, gue mikir. Aduh, gak bisa. Gue mesti ngecek. Gak, jangan, please, jangan tinggalin gue. Gue takut. Gak bisa, gue gak pengen matiin orang. Terus gue dipenjara gara-gara matiin orang. Kalau aku jadi kamu, dengan perlakuan mereka kayak tadi, mereka bukan sahabat aku. Ya udahlah, Bar. Mungkin mereka kesel, makanya kayak gitu. Ada yang hilang atau enggak? Enggak sih. Bar. Kalau Gaby sama Angga bener gimana? Astaga. Maksudnya apa sih?
Hah? Kamu tuh kenapa sih? Kamu kok gampang kepengaruh sama mereka sih? Bar, kamu harus ngeliat cakar mukanya Angga. Angga gak mungkin kan cakar mukanya sendiri itu real banget. Aku gak peduli. Aku gak peduli dan aku juga gak mau tahu urusan mereka. Itu urusan mereka kan? Tapi Bar... Udahlah, kamu tuh kenapa sih? Ah, setan mulu yang tadi. Kalau emang mereka bilang ada setan, ya setannya itu mereka. Gak ada orang lain, setannya mereka. Setan terus ini omongin, ah. Ya. Sekarang gini loh. Aku sekarang di sini, aku tuh jagain kamu, beneran. Ya, mau ada pencuri, mau ada setan, mau ada apapun itu, aku pasti jagain kamu kok, beneran ya. Gak usah mikir macam-macam. Ma itu ketawa deh tadi, kayak ketawa macam. Hehehe, capek, kamu nyebelin hari ini. Aku mau nangis. Aku ada. Kamu itu dari awal kesini, itu gak pernah yang namanya relax. Makanya sekarang aku coba pijitin kamu ya. Geli-geli. Iya, orangnya dia apa-apain, cuma dipencetin doang. Sini deh, di sini ya. Kan enak. Ya, gue gak usah mikir macam-macam. Ya. Kamu ngapain, Bar? Bar! Bar! Bar, kamu keluar sekarang. Kamu keluar sekarang! Aku mau istirahat, Bar. Maafin aku ya, tadi aku cuman maafin aku. Thank you.
buat malam ini malam yang gak bisa kamu lupain. Ya. Bar, lepasin lu. Siapa, Bar? Bar, itu kamera siapa, Bar? Tadi ada yang kamu narik rambut pembicaraan. Kamu gak usah ngalih pembicaraan. Aku itu kamera siapa, Bar? Aku gak ngalih pembicaraan, tadi ada yang narik rambut aku. Mana orangnya? Kamu gak usah nakut-nakutin aku, Bar. Buka kan nih sekarang? Tadi ada yang narik. Bar, buka, Bar. Hah? Bar, kamu buka sekarang, Bar. Nggak bohong, tadi ada yang narik aku kok. Ngapain aku bohong sama kamu? Kuncinya ada. Loh, kuncinya di sini. Kuncinya hilang. Aku nggak bercanda, tadi aku taruh sini. Bar, buka, Bar! Oh, awas aja nanti kalau misal... Gabby! Gebe! Kok ngajar? Bara, jangan pergi, Bara! Bara! Aku ngeliat muntil anak, kan? Enggak. Mel, kita harus pergi dari sini. Bar, kamu lepasin dulu, Bar. Ya, Bar. Kuncinya nggak ada. Bar, kamu nggak usah bercanda, Bar. Bukain. Aku taruh sini. Nggak ada. Oke. Okay. Aku harus pergi dari sini sekarang, ya. Jangan tinggalin aku, Bar. Bar, jangan tinggalin aku. Aku minta tolong orang lain. Aku nggak mau mati di sini. Aku harus pergi. Ah!
Bar. 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 Bar, bangun, Bar. Thank you.
Lo mau bilang apa lagi sekarang? Lo bilang apa? Maafkan ibu anakku sayang, tapi ibu akan berjanji, ibu akan selalu menjaga kamu dimanapun kamu berada. Bagaimana kabarnya cucu nenek hari ini?